Guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia broadcasting dan juga jurnalistik, puluhan siswa dan siswi dari sekolah SMK Arya Meta Kota Tangerang melakukan kunjungan industri ke Radar Cirebon Televisi atau RCTV. Dalam kunjungan ini, para siswa diberi pemaparan terlebih dahulu di studio Kaliandra oleh pimpinan redaksi RCTV. Di antaranya meliputi sejarah awal siaran RCTV, berbagai program yang ada dalam pola siar RCTV, hingga beberapa pengetahuan tentang pemanfaatan media sosial di era saat ini, dan menjadi peluang mendapatkan penghasilan dari medsos. Setelah pemaparan, para siswa diberikan kesempatan untuk melihat beberapa tempat yang digunakan untuk operasional RCTV, di antaranya ruang redaksi maupun editor untuk memproduksi program berita unggulan. Serta melihat studio RCTV yang biasa digunakan untuk beberapa program acara, baik pemberitaan, talk show, dan program lainnya. Tujuan kami ke sini adalah untuk kunjungan industri sesuai dengan sistem sekolah kami, yaitu setiap SMA memang harus melakukan kunjungan industri yang sesuai dengan kompetensinya. Setelah berkunjung ke Radar Cirebon TV, dari pihak sekolah berharap bahwa siswa dapat memahami profesi, salah satunya apa yang harus mereka skillnya mereka tambahkan, apa kira-kira yang harus mereka bawa. Misalkan seperti tadi dijelaskan bahwa salah satunya editing, itu bisa menjadi salah satu fokus mereka, salah satunya. Sebagai pengetahuan tambahan, para siswa dari jurusan multimedia ini melihat tempat produksi koran di sekitar area percetakannya. Setelah kunjungan industri ke RCTV ini, para siswa Arya Meta Kota Tangerang diharapkan mendapat pengetahuan baru yang bisa diimplementasikan di sekolah. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.